Semuanya sangat memungkinkan, apalagi masih ada pos menteri yang masih kosong hingga hari ini. Ya, pasti itu akan diisi dan pasti akan ada reshuffle. Kita sudah mendengar pidato Bapak Presiden kemarin, berbagai kemajuan dapat kita capai. Tentu, kita membutuhkan tim yang mampu mempertahankan, bahkan membawa lompatan yang lebih tinggi. Presiden tentunya sudah memiliki hitungan, menghadapi berbagai ketidakpastian global, krisis pangan, dan krisis energi yang menjadi perhatian. Butuh solusi untuk itu, maka perombakan pun dapat dilakukan apabila dibutuhkan. Terima kasih.